baik mengawal permainan dahulu dan menunggu saja kesilapan yang mungkin akan dilakukan oleh pertahanan pasukan PKNS, dan dari situ mereka menghukum kesilapan kita tadi. Mereka tidak boleh melakukan serangan dengan terlalu pantas dalam pada masa yang bersama. Mereka perlu memikirkan juga barisan back four mereka agar tidak dihukum dengan serangan-serangan pasukan PKNS. Chris, sekali lagi dicari untuk menggerakkan serangan di bahagian tepi buat KNS. Serangan yang tidak menjadi dari Fahli. Zirol, Idris, Kolwit yang mendapat gandingan baru. Bila dia digandingkan sama-sama dengan Chris, selepas Perak kehilangan Hikmat, Darul Saad yang menitip 3 kad kuning digantung satu perlawanan. Zero berdepan dengan Bahali di bahagian tengah. Bantuan diberikan oleh Nasir, tetapi Nasir terlepas penguasaan. Buah untuk PKS melakukan serangan balas. Percubaan terus mudah buat Hafizul di pintu gol. Dan juga saya katakan dalam pada Perak cuba untuk melakukan serangan dari jaringan, mereka juga perlu menguatkan juga dan mengekalkan fokus di bahagian pertahanan, kerana pasukan PKNS mempunyai kekuatan dan juga kemampuan untuk melakukan jaringan-jaringan di bahagian depan. Terutama sekali kita tahu kemampuan Faris Ramli bergerak di sebelah kiri dan juga Mahali Jasuni di sebelah kanan. Ini mengubah arah serangan ke sebelah kiri. Donor Hakim kadang percuma buat Perak menyaksikan mereka lebih kebat untuk melakukan hantaran-hantaran jauh akpan untuk tempoh 10 minit yang pertama. Sudah masuk panjang. Sampai dia tu. Kamera. Okay. Apa lagi?